Sat Narkoba Polres Cianjur, Jawa Barat menggagalkan pengiriman 125 kg ganja kering. Polisi menangkap 3 orang pelaku. Penangkapan berasal dari laporan seorang warga yang mendapatkan titipan mencurigakan dari orang tak dikenal di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Polisi akhirnya menangkap 3 pelaku berinisial AM, Y, dan JAS. Polisi pun menyita 2 karung ganja seberat 125 kg. Kapolres Cianjur AKBP Soliah menyatakan ketiganya masih diperiksa karena diduga terkait jaringan pengedar ganja. Awalnya dari informasi masyarakat, di mana masyarakat itu adalah yang punya warung, dan BB itu ada yang menitipkan sebanyak 2 karung, dan masyarakat tersebut merasa khawatir dan takut karena dipastikan barang tersebut adalah barang yang tidak benar. Kemudian lapor kepada salah satu Babin Kamtipmas Polsek Cugenang, dan alhamdulillah Babin Kamtipmas kami juga tidak hanya tinggal di